Bismillahirrahmanirrahim. Ambil simak kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ruba la tajuru illa bi khamsatin. Wa'lam warruwa sopo siro. Wa'lam warruwa sopo siro anna ruba ing teman setuhuni ruba. Iku lata dulu orang bisa kejerakan apa ruba. Iku lata dulu orang bisa kejerakan apa ruba. Illa bikom sati surudin angin kelawan piti mobil-mobil syarat. Jadi perlu kita ketahui ya wa'lam anta ruba, bahwasanya ruba atau sesungguhnya ruba itu tidak bisa mengejarkan kecuali dengan adanya lima syarat. Al-awwal utawi kang kapitan, syarat yang pertama adalah iku antakuna yang tohono koruba ono iku musod garotan dan pasang fi awwalil kalam, fi awwalil kalam ing dalam kawitane kalam. Yang pertama ruba syaratnya harus ditaruh di awal, fi awwalil kalam. Ditaruh di awal. Seperti contoh ruba rojulin kaimin lakoi kudulin. Jadi yang kemarin ruba ruba rojuni kali ini, ruba rojuni kali ini, lakoi atau dulu. Ruba ini harus kita di awal di syarat yang pertama. Asal utawikan kali ini, iku antakuna yento ono opo majelu dua, opo majelu dua rapatkan dan jera berubah. Onoku nakiro tahu boxing nakiro. Nah di sini contoh rubah rojuli, lapat yang dijerkan rubah itu adalah lapat apa rojuli. Ini lapat rojuli ini adalah nakiro, isim nakiro. Nakiro itu masih umum. Jadi yang dimaksud ya laki-laki, jadi bukan si A atau si Z. Jadi yang dimaksud itu semua laki-laki, tidak tertuju pada satu atau dua orang. Jadi masih umum berubah rojuli. Ini rojuli ini adalah lafaz yang dijadikan berubah, masih berubah. Asali suhu tawikan kakin telu iku antaku nayan dokono opo anak biroku isim nakiro. Ya itu makmat jelurnya rubah ono iku mau sufat dan kakin sifati di jumlah dan kelawan jumlah. Nah yang dijadikan rubah yang berupa isim nakiro ini disifati dengan jumlah. Ini sifatnya adalah karimin. Jadi semua beberapa apa itu banyak sekali laki-laki karimin kan. Yang kita maknai kan itu namanya sifat. Itu namanya sifat karimin lah itu jumlah. Sifat ini adalah jumlah yang menyifati isim nakirah yang sebagai lafaz yang dijadikan rubah. Itu syarat yang ketiga. Arabi utawi kang kaping papat iku ayakuna yen to menapa amiruha amiruha iku muakhkharon kang den akhiraken. Lah amirnya rubah ini lakon ini yang diakhirkan. Ini amirnya rubah. Ini syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Arabi utawi kang kaping kan nomor lima, iku ayakuna yang tohono, iku ayakuna yang tohono opo, amiruha, iku fitlan mahiyan, iku fitlan kofir mahiyan kan, ma
mati ini. Yang kelima syaratnya ini, amilnya rupiah ini adalah berupa fi'il mati. Lako ini adalah fi'il mati. Lako fi'il mati. Ini ambilnya rupiah yang diakhirkan. Contoh kalau julin kali ini melakukan dulu, ini sudah memenuhi lima syarat untuk rubah bisa mengajarkan. Bauru alba, bama bami maan dalam ibu setengah saking kilo makna neba, atak diyan utawi makna berentek itu ya membutuhkan gitu, berentek. Jadi belum cukup. Kakoli kakoyo pengucap siro. Rupanya marotu bizaidin, marotu lewatan sopo ingsun. Saya lewat bizaidin tetapi kelapan jahit. Kalau lewat kata-kata lewat toh saya lewat, nah itu masih perlu membutuhkan apa? Membutuhkan lapat lain yang bisa memahamkan, yang mendukung lapat marotu ini. Dan ini namanya takdiyah. Walkaf kalu walkaf wamima aniha nanti ibu setengah sakit piro mana nikah atas bihu utawi makna tasbih makna nyerupakan kakau nikah kaya pengucap siro rupanya zetur galbat bi zetur utawi saya ibu galbat bi kaya rembulan kaf diantara maknanya kaf adalah makna tasbih. Tasbih itu menyerupakan kalbatri koyo berarti menyerupakan. Ini kaf ini dimana tasbih menyerupakan zahir bagikan rembulan ing dalam apa ing dalam pagi. Kalau bukanlah waktu taku lanten fatka apola ma'al wairi ya'i domiri ing dalam sertane ya domir ma'al wairi ya'i domiri ing dalam sertane ya domir naku lahu walana padanya lapat lahu walana lapat lana walaka lapat laka waktu saru lanten kasro apola ma'al wairi ing dalam sertane isim domir. Wali ma'ani halang ibu setengah sakin piro-piro makna nila alminku utamu makna milik kakoli kakoli pengucap siro rupani almaru disedi almaru utawi gondo iku disedi tetap kedui zahe lam ini dikasroh sifatkah kalau sifatkah itu mahal lagi yang domir. Ketika tidak bertemu yang domir, ketika tidak bertemu dengan yang domir, kalau bertemu dengan yang domir jadi kasroh. Lalu bu bertemu bu, na domir bu, laka berkah ini lamnya itu difathah. Ketika ketemu dengan isim dhamir lam ini di kasroh lamnya di kasroh ini zaitun itu adalah isim dhamir maka lamnya adalah di kasroh ini zaitun. Nah makna daripada lam itu sendiri adalah al-milku milik al-malu di zaitun al-malu tahu bodoh di kuli zaitun kedua zaitun. Miliknya zahir. Harta ini adalah miliknya zahir. Kedui ini adalah al-makno al-milku di makno yang dimiliki oleh zahir. Kalau huwakulu hurukosami wawwa al-wawu sekarang hurukosam fatakulu wawlohi contoh wawu wawlohi. Fatakulu mengkau ucap sopusir wawlohi demi Allah
bisa mancing apa wau ala domir ini ngatasi isim isim domir. Wau ini khusus untuk masuk pada isim isim domir. Isim domir ini ya ini Allah ini isim namanya isim isim domir. Dan juga tidak bisa masuk pada isim isim domir seperti bu na bu ini wa wau enggak bisa masuk pada isim isim domir wau. Ini khusus pada isim dhamir yaitu pada lafaz Allah. Kalau wabah batas kurunan anjing okoba alat dhamir dengan nasi isim dhamir wal dhamir dengan nasi isim dhamir beda dengan bah. Bah ini bisa masuk pada isim dhamir dan juga bisa masuk pada isim dhamir. Contoh nangkung bilahi sepadanya lafaz bilahi wa bihi. Bilahi Allah ini adalah isim dhamir. Hi ini adalah isim dhamir. Wa bihi kalau wau wau enggak bisa khusus pada isim dhamir itu lafaz Allahi. Kalau huwata wa kuhta sumulan dan tentuakan huwata bilang dir jalan lagi kenapa lafaz jalan lafaz jalan lah itu adalah lafaz Allah lafzul jalalah itu yang maksud lafzul jalalah dalam lafaz Allah. Namun kondisi sepadani pengucapi sepadani dawi Allah sepadani dawi Allah rupani di tawbohi la'ati janna asnamakum tawbohi demi Allah la'ati dannakum yakti bakal mecah temen sopok ingsun la'ati dannakum yakti bakal mecah temen sopok ingsun asnamakum ing piro-piro berdoro siroka kabir. Jadi lafadkan lafzul jalalah ukur kosanta ini tertentu masuk pada lafzul jalalah yaitu lafaz Allah tamlohi. Jadi selain lafaz Allah itu tidak bisa itu tamlohi lagi dan demi Allah saya pasti akan memecahkan berhala kamu lagi dan nak harus nama aku. Alhamdulillah pertemuan terangan yang singkat ini mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan akhirnya kita mudah untuk mengamalkan sedikit-sedikit kita untuk mempraktekkan ilmu nahwu. Al-Fatihah. Iya, nahwu. Akhirul kalimat. Allahumma bihamdika.